Alright, dah isi minyak. Tadi isi RM8.80. So, jom kita balik Melaka. Dah ada bawa barang lagi. Sekejap, sekejap lagi aku buat intro ya. Hey guys and welcome back to my channel. So sekarang aku baru lepas isi minyak hijau dekat Shell Seri Kembangan. Alright, so sekarang kita akan menuju balik Melaka. Tapi cuaca korang tengok, so harap-harap tak hujan lah. Aku sekarang ni 6.18, 6.20 macam tu. Sampai highway mungkin sampai Melaka lebih kurang 7.30 macam tu lah. Alright, kita tengok berapa tahan. Aku isi tadi RM8.80. So kita tengok motor standard ni boleh pergi sampai mana. Alright, jumpa lagi. So sekarang kita nak keluar highway daripada Sedang menuju balik ke Melaka guys. Kalau berangin minta maaf sangat guys. Atas motor guys. Alright, jumpa jalan ke. Sepeda basah. Aku tak nak lah balik ni pun sampai Melaka pun ride sepeda basah. Okay, aku nak fokus kat jalan dulu. Alright, so kita dah sampai dekat Jejantas Agro. Alright, so dah isi RM6.80 pula. Alright, pergi lepak jap. Sakit lah buntut. Alright, so dah isi minyak. Kita lepak-lepak jap. Ni tempat favourite spot aku. Favourite spot aku kalau sampai Jejantas Cycle tu. Alright, lepak jap. Ambil udara, ambil angin. Sekejap lagi kita sambung. Sekarang jam dah tunjuk 7.33. So dalam Melaka dalam 6 kilo macam tu. 6 ke 10 kilo. Eh tak sampai. Dalam lebih kurang lah 10 kilo. Lepas tu kita jumpa roadblock, lockdown, MCO. Lepas tu kita akan balik rumah dululah. Bila balik rumah tu kita makan dulu. Dah habis makan, iklan. Ada lagi satu iklan. Alright, kita lepas makan mungkin kita akan pergi ke rumah member tu. And then kita akan hantarlah motor ni. Alright, sekejap lagi lah sambung sampai kat rumah depan rumah ni. Alright, selesai ada polis tadi dekat tol Aikru. So sekarang ni aku mungkin
aku punya dalam pemikiran, sama ada aku punya hantar motor ni dulu ataupun aku balik rumah dulu. Apa pendapat korang? Komen dekat bawah. Wah, betul-betul pukul 8. Gila, Man. Dah tutup. Nasib baik aku dah isi tadi dekat RSR Jejantas Cycro. So, welcome to Melaka, bosku. Sekarang aku nak menuju ke rumah member aku tu yang beli motor ni. Jadi aku nak pergi hantar kat rumah dia. Alright. So kejap lagi kita tengok reaction muka dia macam mana. Okay ke tak okay ke, kan. Sebab aku ni pun tengah risau kat ni. Mantap bosku. Jumpa sekejap lagi. Alright. So dah dekat tangan owner. Bulan 2020. Lama lagi. Tak apa, JPJ pun tak buka lagi. Okay. Sampai bila JPJ tutup? So dah sampai kat tangan owner. Geran pun aku dah kasi. Tipada pandai lah owner settle. Cih. Aku tak tahu bila dia nak buka ni. Aku rasa esok ni. Silap-silap esok dia cuti ni. Nak kerja kan motor ni. Memang plan untuk cuti pun. Hahaha. Cantik, mantap. Faham, sekarang tengah lockdown kan. Ada semua, ada dalam tu. Ada satu receipt ni. Yang Isra-Isra aku tak kira lah. Yang Isra-Isra awal tu aku tak kira lah. Yang ada receipt dia je. Aku sakit mata tengok. Tu sebab lah. Okay. Ada konten baru lagi. So kita operate. Kita buka dia dulu rumah cover set ni. Tak apa. Buat yang ni dulu. Ha? Ori. Ori kot. Aku pun tak tahu. Sebab owner asal cakap dah pidu. Kita tengok sampai-sampai kat owner, tengok dah terus nak buka dia. Dia kata jap, kalau korang tengok ni, ada lari sikit lah. Ada lari sikit. Jap ni, ni dengan body tak selari. So owner dia tak puati pula. Dia nak check betul-betul. Kan, kita dah melabur. So bila dah melabur ni, geran pun ada kat tangan. Jadi kita buka. Terus malam ni nak buka. Apa tu? Aku accident. Dia pernah accident. Aku accident itu dia ada bagi tahu pernah accident. Ke dia tak bagi tahu? Hantar pam balik. Tu ni enjin. Tak ya tu ni. Alang-alang nak tukar amboi kan? Kau tak urgent juga kan nak buat motor ni. Jadi kena sikit-sikit lah. Kalau nak buat selepuk tu mampu. Aku tak boleh. Bawang kau dah buka? Owner ni dahsyat lah.
ni bawa betul inspection. Terus buka bosku. Aku hantar, terus dia buka. Ha, kalau nak tahu sambungan dia, tunggu episod. Wah, berepisod eh. Cik, wah. Episod akan datang. Cik.